Hai Lovely, selamat datang di kesayangan kita semua, Lovely Sandra. Kali ini aku berada di pantai. Pasti kalian penasaran kan pantai apa? Ya, pantai yang paling terkenal di Melbourne yaitu Brighton Beach. Oke, pantai Brighton ini punya keunikan tersendiri yaitu dengan adanya rumah-rumah bok dari kayu yang berwarna-warni. Kira-kira total dari jumlah rumah-rumah bok dari kayu ini sekitar 82 rumah. Oke, pasti kalian penasaran kan gimana bentuk dari rumah-rumah yang berwarna-warni Brighton Beach ini. Oke, yuk ikuti terus perjalanan aku di pantai Brighton. Dan yuk, check it out! Hai Lovely, kita udah nyampe di Brighton Beach. Brighton Beach ini adalah salah satu pantai yang ada di kota Melbourne, yaitu 11 km southeast dari Melbourne Central atau Melbourne CBD, oke? Dengan populasi yang berjumlah sekitar 23.253 orang di sensus 2016. Ya udah sini aja, gak apa-apa. Halo Lovely, aku sekarang ada di Brighton Beach, di mana pantai ini sangat terkenal dengan rumah-rumah warna-warni dari kecil-kecilnya. Aku di sini bersama Nathan. Oh, panasnya bernaik. Dan Michael. Hari ini 34 derajat Celsius di Melbourne. Di 35. 35 derajat sekarang. 35. Oh my god. Ini adalah lifeguard yang ada di Brighton Beach dengan seragam mereka, dan ini adalah kendaraan yang digunakan siapa tahu untuk menyelamatkan pengunjung yang tenggelam atau pengunjung yang ada yang mempunyai masalah di pantai ini. Oke. Nah, Lovely, sekedar informasi, harga dari rumah-rumah box dari kayu ini itu bisa mencapai jutaan dolar Australia. Kalian bisa bayangkan? Hanya sekedar rumah-rumah kayu seperti itu harganya bisa mencapai jutaan dolar. Nah, kebetulan hari ini itu hari Minggu, jadi suasana di pantai ini ramai banget, padat, begitu banyak anak kecil. Dan maksudnya family recreation ya. Kebetulan kan di sini masih school holiday juga, dan selain school holiday juga long weekend dari hari Sabtu kemarin sampai hari Selasa nanti, karena tanggal 26 Januari nanti itu adalah Australian National Day.
terima kasih udah menonton videoku kali ini, dan aku harap kalian puas dengan video yang aku sajikan. Dan please like, comment, and share all my video. And kira-kira video apa lagi yang ingin kalian lihat dari vlog aku? Oke, jadi tulis komentar Anda di kolom komen. Dan terima kasih, bye.